Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyrus dalam program Tribrata 12. Berita hari ini, Kepolisian Daerah Polda Jambi melalui Satuan Brimob melakukan persiapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Provinsi Jambi. Apel kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Dayun A, Pelopor Sabrimob Polda Jambi, Kompol Lego Kardo Sitinjak, bertepat di halaman utama Mapolda Jambi. Kompol Lego Kardo Sitinjak turut memeriksa kesiapsiagaan personil, baik itu dari kendaraan dan peralatan yang nantinya akan diterjunkan dalam menjaga keamanan kunjungan kerja Presiden. Kekuatan personil Brimob yang terlibat dalam pengamanan Presiden sebanyak 113 personil. Dilanjutkan juga dengan pemeriksaan masing-masing personil yang nantinya terlibat dalam pengamanan. Kompol Lego Kardo Sitinjak mengingatkan kepada seluruh personil agar dapat semaksimal mungkin dalam pengamanan selama Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja di Jambi. Jangan lengah, tetap waspada sehingga sesuatu yang tidak ingin terjadi, tidak terjadi. Apabila ada situasi menonjol terkait kerumunan massa yang mungkin berencana mau mengganggu jalannya kunjungan tersebut, saya minta 30 tahun ini sudah dipersiapkan personilnya dengan baik, lengkap, tidak ada lagi yang terlambat, izin, dan lain-lain. Dari Jambi, tim liputan melaporkan. Tidak menutup kemungkinan, ini juga nanti bisa dibahas.